Hi guys, welcome back to my channel Swagger 007. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau memperlihatkan my morning routine, membersihkan wajah sebelum beraktivitas serta memakai satu produk yang keren banget, bagus banget untuk kulit kita dan menjaga kesehatan kulit serta meregenerasi kulit yang baru. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian like, share, subscribe, and comment di channel video ini ya guys. Hi guys, welcome to my channel. Jadi apa kabar kalian semuanya guys? Jadi setiap hari sebelum kita beraktivitas itu kita wajib membersihkan wajah. Walaupun sebelumnya semalam sebelum kita tidur itu kita juga harus membersihkan wajah. Jadi pembersihan wajah itu 2 kali sehari guys. Itu untuk menjaga kelembaban kulit kita, menjaga kelenturan kulit wajah kita dan juga kulit leher, apalagi wanita yang sudah berusia di atas 30 tahun itu sudah sangat wajib banget untuk membersihkan kulit dengan sangat teratur karena adanya polusi-polusi, debu-debu pada saat kita beraktivitas itu sangat bisa mengganggu kesehatan kulit. Oke, sebelumnya kita membersihkan kulit dulu ya, memakai milk cleanser. Kulit wajah harus teratur dibersihkan setiap hari guys, apalagi sebelum kita beraktivitas. Kadang kita memakai make up yang cukup tebal atau banyak. Sambil kita massage seperti ini sedikit demi sedikit. Kulit yang sehat dan segar itu terlihat apabila kita sering merawat atau memberikan skincare yang benar-benar cocok untuk wajah dan kulit kita, guys. Oke, setelah memberikan milk cleanser, dilanjut lagi dengan memberikan face tonic. Cleanser apa yang aku pakai atau face tonic apa yang aku gunakan, karena di video channel kali ini bukan tentang milk cleanser atau face tonic apa yang aku gunakan saat ini, karena ada yang bakal aku perlihatkan ke kalian, satu produk yang bisa benar-benar menutrisi kulit kita agar kembali bisa meregenerasi kulit yang baru. Jadi unsur-unsur di dalamnya itu
penting banget bagi kesehatan kulit. Dan ada kandungan-kandungan di dalam produk ini yang tidak dimiliki oleh produk skincare yang lain, guys. Jadi pastinya ini keren banget. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, bersihkan. Setelah kita bersihkan seperti ini, guys, kita nggak perlu harus memakai serum vitamin C, nggak harus selalu pakai produk untuk mencerahkan wajah, karena di dalam produk ini yang bakal aku share ini itu semuanya ada, guys. Melembabkan kulit, meregenerasi kulit, mencegah penuaan dini, menghilangkan flek-flek hitam dan jerawat, melasma. Yang paling penting, meregenerasi kulit yang baru, guys. Hai beautiful lovers, di produk yang aku maksud itu adalah Aloe Vera Moisturizing Soothing 92%. Jadi produk ini, guys, keren banget dan bagus banget buat kulit kita itu karena sudah mengandung sunburn yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang lain. Kenapa sangat istimewa dibandingkan produk yang lain? Karena ini juga sudah dimix dengan mineral diamond. Jadi di dalamnya itu ada kandungan mineral berlian yang sangat bermanfaat untuk meregenerasi kulit kita menjadi kulit yang baru. Jadi mencegah radiasi dari segala polusi, penuaan dini, melasma, flek-flek hitam, dan juga kerutan, guys. Jadi produk ini, sebelum aku buat channel video di sini atau tutorial tentang aloe vera ini, aku sudah memakainya sebelumnya, guys. Dan pemakaian hari pertama itu sangat bagus banget di kulit, terasa cool, dingin, dan tidak membuat kulit kita kusam dan tidak terasa kering di kulit. Jadi kandungan di dalamnya itu sangat banyak manfaat dibandingkan produk-produk yang lain, karena aloe vera ini sudah sangat terkenal itu bisa membuat kulit kita menjadi lebih awet, muda, dan sehat. Jadi gelnya itu seperti ini, guys. Jadi bahannya itu sangat lembut di kulit dan terasa banget dingin, dan apabila kita lakukan seperti ini itu tidak bakal menetes. Jadi diaplikasikannya ke kulit seperti ini, ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di kulit seperti ini, berikan di beberapa bagian wajah dan jangan lupa di beberapa bagian di leher kita. Baru digunakan seperti ini aja sudah terasa dingin, guys, dan aromanya itu natural banget wanginya. Jadi kita aplikasikan di seluruh wajah. Oh, aromanya sangat natural. Kandungan di dalam aloe vera ini tidak ada efek sampingnya, guys, karena bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Apabila kalian menggunakannya pada saat pertama, itu bakal terasa banget segar banget di kulit. Kulit terasa kencang, kenyal. Dan walaupun kalian tidak menggunakan pelembab atau moisturizing yang lain, itu bakal kelihatan sudah glowing banget di kulit kita. Coba kalian gak lihat, guys, ini hanya dua tahap aja, guys, yang aku gunakan. Menggunakan pembersih wajah, terus menggunakan aloe vera soothing moisturizer 92% ini mixed diamond mineral. Jadi aloe vera ini tidak seperti bias yang lain kandungannya, guys, karena ada sudah dimix dengan diamond mineral.
Jadi ada kandungan berliannya yang digunakan untuk mencegah penuaan dini dan meregenerasi kulit yang baru. Jadi kalian bisa lihat glowingnya itu alami banget. Bagaimana pendapat kalian Beautiful Lovers? Ini hanya pemakaian beberapa hari saja guys. Tapi di pemakaian pertama kalian bakal lihat hasilnya dan merasakan gimana kulit kalian itu sehat banget. Terasa kencang, glowing, dan alami. Jadi buat kalian, alangkah baiknya menggunakan atau merawat kulit kita dengan perawatan yang alami atau natural. It's okay kalian jika ingin melakukan suntik vitamin atau ingin mencerahkan kulit secara instan apabila kalian berprofesi sebagai talent yang harus perform saat itu juga. Tetapi untuk perawatan sehari-hari baiknya kalian menggunakan produk-produk yang alami dan natural guys. Halus banget kan? Keren untuk pemakaian beberapa. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Don't forget to like, share, and subscribe. Jadi jangan lupa kalian subscribe ya guys videonya, karena subscribe itu gratis. Oke, see you in next video guys. Thank you. Bye-bye.